Kalau hang tua panglima yang hebat dan power, apa yang panglima yang lembek dan lemah? Hang cangkul. Hang hang lembik ah. Hang lah. Kita lah. Kita lah lebih. Okay. Kita rate lawak tu 1/5 je aku pergi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama jap. Salah, dah lama tak buat. Sorry. Ada ni tu Alex. Assalamualaikum dan Kongsi Fat Chai. Assalamualaikum kepada siapa saja yang menonton. Kami adalah Barization Dude. Sekarang korang tengah menonton Sembang Palatau episod 5. Akhirnya setelah 10 bulan kita orang tak buat video. Ay, 3 tahun baru episod 5. Ayah. Itulah barairization. Kalau tak, nama dia smoothization. Barai terus lah. Barai habis lah. Kita dah lama tak buat video ni, jadi kita nak comeback buat episod 5. So barairization start nak try buat balik video kan. Jadi untuk episod 5 ni, kita ada topik kita orang lah. Topik kita orang adalah dating apps. Dating apps ni, kepada siapa yang tak tahu, dating apps ni Tinder, Omi, Cek Jodoh lah senang cerita. Sembang Palatau episode 5 ni, kita orang ada main game sikit lah. Zul, our producer. Cik, dah ada producer sekarang episode 5. Tapi tak ada sponsor. Kita orang akan main game. Main satu game, kita orang tak tahu game tu apa. And then kita akan buat talk lah pasal dating apps. Benda-benda yang kita orang palatau lah. Okay, so Zul. Okay, so game yang korang akan mainkan adalah senang je, simple. Korang kena makan lemon. Dan korang kena, kalau korang ada reaction sikit je, muka berkerut ke, masam ke, ataupun rat ke, korang kira akan kena, aku akan bagi balang dan korang kena pilih soalan. Baru boleh jawab daripada soalan tu. Soalan. Tahan muka berapa lama? Tahan muka tak ada. Aku tak nak tahan muka berapa lama. Aku nak kalau buat muka sikit je pun dah. Oh, serius lah? Ha. Kerut sikit tak boleh? Lemon masam. Nampak masam sikit lah. Aku dah tengah sakit gigi muka. Hello. Sekolah lemon benda-benda masam. Depan takong dah elu kat dalam ni. Lat tali lat tali lamplum ah. Siapa dua yang sama? Dia lawan. Ah, dia lawan. Bismillah. Lat tali lat tali tamplum. Oh, belum. Lat tali lat tali lamplum. Aku takut. Oh, yeah, okay. First round Zizi dengan Alex. Okay, let's go. Okay, so di lemon dia Zul dah bagi tadi, Zizi dengan Alex. Okay. Ambil biji. Slice kopeng lah. Pilih yang mana tu, ada yang manis ke? Itu mula. Dari boy sama. Ambil je, sama je. Kalau mengelak kecil tu. Dah ambil besar sikit. Ambil besar sikit. Kita orang pilih lah. Kita orang pilih. Ambil. Aja. Macam manis je. Masam tu. Boleh tahan. Power. Tak masam. Dia kalau best lah. Siapa nak jawab? Kalau duduk tahan, macam tak jawab lah. Selamat lah. Lain sekali. Tapi dia ketawa dulu. Dah habis. Ah, dia ikut Zul. Kau kalau tak suka aku cakap. Baik. Cepat dah aku naik lemon. Pernah tak couple dengan orang yang kau jumpa dalam dating apps? Kalau pernah, berapa lama? Aku tak pernah install benda ni. Sumpah tak pernah install. Aku tak pernah nak try awek sangat kan. Biasa awek try aku untuk aku. Nah, ini realiti. Alah, bosan lah. Dah tadi dalam belum? Kau dah boleh duduk belakang kamera lah. Dah tak elak. Tak elak. Ali pun tak pernah install. Macam ni? Macam boring gila lah. One more. Lepas tu baik kita buat orang. Apa benda? Tapi aku kena makan. Aku dah makan tu. Lantai-lantai tamtum. Alas kan? Duduk lah.
Apek dengan Alex. Lee lawan Eng. Second round. Okay, kita pilih ya, kita pilih ya. Ali kau pilih. Aku pilih kan ni, aku pilih kan ni. Zee dah kena ni, Zee. Okay, alah. Apek, okay. Alah. Alex, Alex. Oh, duit dia tebal. Okay, Zul judge. Aku apa? Apek, kau galah ni, Apek. Dan aku jangan ambil je lah soalan. 1, 2, 3, go. Serat-serat dia tu gigit lah. Janganlah kulit, kulit sekali, kulit sekali. Janganlah ngelat. Kulit pahit siut. Kulit sekali. Alex ambil. Power siut, Alex. Kan, kau memang tunggu benda ni kan? Memang. Kau nak jatuh semua. Relax. Will you pay for the first date? Okay, ni apa? Bayar? Bayar. Ya, kau kena belanja lah. Biasalah lelaki. Tak, kau. Engkau. Kalau aku je lah, aku akan belanja lah perempuan tu dalam first date kan. Kalau tak, itu bukan kalau. Ni memang kalau. Memang. Okay, kalau kau tak ada duit langsung lah, Bek. Kalau dia nak, you beli yang mahal-mahal. Kau kan ada pengalaman tak beli benda mahal. Kalau untuk first date, kalau worth it, biasa aku akan bayarkan lah. Pandai duit lah. Muka cantik sebelum kaya ada relationship eh. Ini kalau sebelum ada relationship eh. Safe gila jawapan dia. Nak kena tulis bawah ni lah Han. Senang. Sebelum ada aku ada relationship lah. Okay. Aku kalau keluar, yes aku akan belanja lah. Kalau aku kata lagi fantastic kan. Fantastic. Okay, maaf. Kira macam kau dah belanja dia. Kau kaya lah. Next round. Zizi dengan Ali tak kira lah. Wuih. Terus muka eh. Kau tak kaya lah itu lagi. Korang dua tu. Itu kau tempat lah. Saya sui lah. Apa hal? Eh, kita pilih lah. Kita aku ketat lah sekejap. Tebal sial. Ah, lantak lah. Dia punya lagi tebal. Tadi aku punya lagi tebal tu. Okay, Zul. One, two, three, go. Biru-biru. Gigil, baik. Sampai gigil. Ni betul-betul, ni betul-betul sahaja. Tak bohong. Awek, aku penat tu. Bau lu ni memang benar penat. Aku malas buat talk ah. Sedapnya. Seorang kau mau dah tak kan? Ada boleh. What was the best pickup line you have? No, tak nak tackle lah. Tak match lah. Jap. Oh, gigit. Boleh sangat ni. Dia dah buka. Tak ada, tak ada. Tak ada bajet dah banyak. Jom keluar, tentu lah. Ada straightforward je. Kalau ada, cuba kau fikir sekarang apa. Kalau kau akan bagi, kalau kau akan bagi. Biasa bagi. Aku biasa untuk pemain aku tulis knock knock. Oh, knock knock lah. Knock 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 lah. Who's there? Knock knock who's there? Saipul. Saipul mana? Telat tali tak. Kau. Ada. Kau jawab. Kau mau. Jangan. Sikit lah dah, gigil lah, dah gigil lah. Gigil lah tu. Gigil lah tujuh air tu. Atau kau gelap lagi. Mana saya gelap? Habis. Macam sial. Anda tak keluar dengan... Ada tak. Dapatkan spek bodoh. Okay. Ada tak keluar dengan orang yang ambil kesempatan?
aku tak nak keluar dengan siapa pun. Bapak sedih. Kau hitam tu apa? Semuanya kau hitam tak pernah match lah. Bapak sedih tu kau. Tak pernah match. Tapi semua ghost aku lah. Oh yeah. Oh okay. Last eh, last. Aku dah takut dah. Aku awal tak takut. Aku dah rasa masam gila. Ada aku kan, aku ngapek doh. Sila. 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 Memang apa ajalah. Bagi mana yang tadi kau ajar dia ni bagi ni. Ni. Ambek. Yang ni pesah. Ui, bagi tu ambek kau. Wei, tak nak doh. Ambek tu dah dua. Mana dah boleh dah. Ha. Habis berdunia kalau tak pun. Dia juga sumpah sakit. Sumpah doh. Gigi kau rasa sebab masam ke sebab aku takut. Bagaimana? Dua. Dah, dua-dua jawab. Apa? Tak sini lah. Habis. Wih, dua. Pernah tak labu duit dalam dating app ni? Pernah. Berapa ringgit? Wih, Tinder Plus ke? Unlimited lah. Tak, Tinder Plus, unlimited light. Tapi kau dapat boost satu bulan sekali. Boost tu apa? Setuju. Boost tu dia macam dia bagi kau masa 30 minit. Nanti dia akan boostkan kau punya profile dekat area yang kau select tau. So kau akan dapat match lebih cepat banyak lah. Okay. Senang dapat match lah. Kau memang sanggup kan keluar duit untuk perempuan ni? Aku try lah. Berapa ringgit? RM29? RM40 tu. Oh, RM40. So dapat ke tak? Ha? Dapat. Tapi aku tak ghost. Teruskan. Kau ghost lah? Sebab bukan apa yang aku nak. Oh, dah right. Sebab uninstall dating apps. Sebab uninstall dating apps. Sebab kantor. Respect to our fallen brothers. Yeah. Yes. RIP. RIP. Itu je, kantor. Sebab kantor. Kantor dengan siapa? So, selagi tak kantor, selagi tu tak uninstall lah. Tak ada. Yeah. Okay, sekejap. Aku ada soalan terakhir sebelum konkludkan korang punya sembang balai tahun ni. Okay, aku... Korang kena jawab lah. Korang hantar korang punya... Korang punya apa pandangan korang sendiri. Okay, antara jumpa apa kita try or dekat depan-depan ataupun dating apps, mana yang lebih rasanya korang prefer, mana yang lagi bagus, mana yang lebih berkesan? Asal tanya. Okay, dari yang banyak pengalaman. Sudah kantoi mah. Sudah kantoi mah. Siapa cakap? Sama lah, you sudah kantoi mah. Sorry tepi je. Lu sudah kantoi mah. Sebenarnya, berkesan atau tak? Mana satu kau prefer? Sama ada kau kenal dengan perempuan depan-depan ataupun dating app? Dulu boleh, tapi ikut pada kau prefer yang mana soalan? Kau faham soalan? Faham! Aku cakap aku prefer aku duduk okay. Tapi ikut pada orang. Orang tu gentle tak gentle untuk pergi dengan murah depan-depan ke tak. Kalau macam kau minat perempuan tu tapi kau tak berani nak move forward, macam mana kau nak dapat jodoh kau sendiri? Pun tak guna lah. Pun tak guna juga. So in other way, kau kena masuk dari app sah, senang lah. Okay, tapi yang kau prefer? Yang kau prefer? Yang kau prefer. Okay. Easy way, dating app sah. Easy way. So, kau prefer dating app? Easy go. Asal easy way bagi kau, hard way bagi aku? Muka mungkin. Which one do you prefer? Face to face. Face to face. Face to face. This is different. Tengoklah muka bang. Sebab kalau dalam dating app, you text, tak boleh feeling apa tu. So tak ada expression tu lah. Tak ada expression, tak ada emotion dalam. Maybe kita boleh buat joke. Joke. Joke apa? Joke lah sometimes, dalam sexting. Sebab joke sexting. Sorry. Texting. Dia ada tak ni. No. So joke daripada texting lagi senang lah kau rasa? Tak. Kadang perempuan ni ada impression first. Macam Mahmud ni funny lah. Oh, kau prefer more to first impression from text macam tu lah.
kadang face to face pun perempuan tu kadang tengok based on kau experience. Betul. Dah tengok kau cerita. Dia tak tahu perangai kau ni. Dia kita tengok macam Cik Man ni. Apa hal dah dia cik man. Macam Cik Man ni dia lagi otak kau dia. Apa dia dia. Ya. Jadi. Takut member. Belah lah tak ada apa. Belah lah tak buat. Kalau tak jadi. So, untuk korang ada tak korang apa-apa pengalaman yang pelik ke kelakar masa korang dah install lepas tu dapat match dan korang keluar dating tu? Kalau ada, boleh try komen kat bawah, kita orang nak baca. Yes. Okey, try. Kita takkan komen. Kita akan reply lah. Kita akan reply lah. Ayah. Itu sahaja daripada kita orang. Okay, follow dulu Instagram kita orang. @barairization_dudes. Ada dekat atas ni. Dekat sini. Kalau tak follow, dekat, nampak you dekat apps tu. Ikut kanan. Kita match. I jumpa you depan-depan. Kita kahwin. Yeay. Akan ambil foto. Like and share. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siapa saja yang menonton dan kami di sini untuk rapkan barat sembang balatau episod 5. Jangan lupa subscribe, like and share video. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Ani mama ta.